Ibu kan bilang 2 hari yang lalu nih ke dia enggak bisa nyamsat karena belum balik nama nggih. Nah. Nika dia nggih. Harus balik nama Dumun. Ini Bapak gimana prosesnya? Ya sudah selesai nih Bu. Barusan di sini juga prosesnya Bu. Di sini yang nyamsat bisa loh Bu, tapi lewat jalur. Lebihan tiang kena Bu, lewat jalur. Bapak, justru tiang sendiri nyamsat, pangsing lewat calo, ibu tidak izinkan. Iya. Ternyata sekarang lewat calo bisa, lebih banyak. Jadi tiang kena Bu, artinya kan nyamsatnya bisa, tapi ibu persulit 2 hari yang lalu. Niki kan gini Bapak, tiang kan kemarin menjelaskan. Bapak niki, Bapak rekam bukti. Nggih, Bapak rekam gini muka dia Bu niki Bu. Yang kenyataan niki nih, 2 hari yang lalu rekam. Namanya masih ya. Kenyataan sekarang dia sudah bisa niki nyamsat bayar pajak nih ya. Sedangkan ibu mempersulit tidak bisa. Kenyataan di rekaman ada niki sekarang kata ibu gendang nih. Iya kan karena tiang sarankan bapak mau balik nama niki masih ada diskon. Tiang nggak mau istilah balik nama bu, tiang pengen nyamsat aja tapi ibu persulit kata-kata ibu masih lo ada di sini. Iya. Apa sih tujuan maksud ibu niki sebenarnya kepada masyarakat niki apa sih maksudnya bu? Ini mempersulit. Sarankan bapak. Nggak niki mempersulit namanya bu. Iya. Ibu petugas resmi lo niki. Niki petugas samsat niki. Oh niki deh. Ini orang nyamsat ya. Oh ini orang nyamsat ini. Saya dipersulit 2 hari yang lalu tidak boleh nyamsat. Ini buktinya selesai. Tapi lewat calo nge, bu, nge. Lewat calo lo ini. Uang saya lebih banyak keluar nyamsatnya di sini lo ini selesai. Selesai hari ini lo. Ya. Enggak usah Bu, ini sudah selesai resmi di sini Bu. Resmi Riki nggih. Nggih biar jelas nggih. Nggih tahu Bapak prosesnya di mana. Terserah yang penting Ibu menjelaskan kemarin enggak bisa tapi ini selesai di sini. Mana yang jelas yang menjelaskan prosedur ke KTP BPKB nikel sesuai dengan ketentuannya. Intinya begini Bu, yang bukannya bagaimana nggih. Nggih, di mana aspirasi? Mungkin Ibu atau yang lain bisa dengar apakah ini ada permainan di sini tiang enggak tahu nggih. Maaf Bu nggih. Nggih, ampun lain-lain Bu, ampun ngeremu gak timpal Bu. Bukan maksudnya kan Bapak juga ini. Buktinya niki selesai ya, Bu, niki selesai hari ini. Pajak dia sudah terbayarkan, tantangan ya. Ibu 2 hari yang lalu Ibu menghambat nggih. Kenapa Bu? Bisa direkam seperti itu. Enggak apa-apa Bu, loh saya juga ya, ya ini muka saya ini warga negara Indonesia, warga asli Kuta sini. Kenapa Bu nggih? Kenapa Bu? Apa masalahnya? Saya ini bayar pajak. Ada uang untuk bayar pajak, tapi belum bisa balik nama. Kok tidak dikasih saya bayar pajak? Masalahnya motor apa? Bermasalah apa motor saya ini, Bu? Ya permasalahannya Bapak, karena untuk proses pengoperasian pembayaran pajak pengusaha 1 tahun, yaitu KTP-nya itu harus sama dengan STNK. Oh berarti KTP ini kan saya beli motor second Bu ya, motor bekas. Jadi prosesnya. Kemampuan saya itu ya segitu Bu sebagai omel rakyat. Tapi otomatis kan saya yang bayar, dengerin dulu, otomatis saya yang bayar pajak, otomatis berbedalah KTP saya dengan pemilik motor sebelumnya. Terus ibu memaksa saya untuk balik nama, uang untuk itu belum ada. Sekarang ibunya tadi ini yang bilang begitu harus itu balik nama. Nah sekarang dengar dulu, saya mau bayar pajak, kemampuan saya ini Bu. Betul, cuma saya mau bayar pajak aja. Saya tahu Bapak bayar pajak. Tadi kan Bapak bilang kalau saya ditilang polisi, kan gitu tadi. Saya sampaikan, ya sampaikan sama polisinya Pak, saya belum bisa nyamsat karena KTP saya berbeda. Kan saya sampaikan begitu tadi. Oh berarti Ibu yang menghimbaukan seperti itu. Ya, tadi, ya. Oh nggih, terima kasih sekali. Berarti saya nggak usah bayar pajak kalau begitu. Kan bagus Bu. Kan saya perlu sampai rakyatnya. Kalau Ibu memberikan penjelasan seperti Bapak itu. Bapak ditanya sama rakyat yang lain, rakyat yang mana Pak? Di loh, rakyat dulu siapapun yang nanti kena tilang, Bu akan begini jawab. Jawabannya, akhirnya kan mereka dengar ucapan saya, Bu. Coba ditanya dengan wajib pajak yang lain, Pak. Semuanya sama kami perlakukan. KTP sama. Ya, orang yang lain itu seperti di depan itu petugas-petugas yang lain itu saya mau dipermudahkan biar bisa nanti ngurusnya lebih gampang, Bu. Saya nggak terima itu, saya ingin langsung tahu seperti ini. Iya. Ini
berarti Bapak disarankan untuk balik nama. Kalau memang belum ada uang, jangan dulu sekarang. Kita kan tidak berarti yang tiang sing edang balik nama, tapi tiang enggak usah nyamsak. Gitu nggih. Terus bagaimana? Proses tahapan satu per satu dilaksanakan dulu, Bapak. Enggak, maksudnya saya ini kan enggak bisa balik nama, Bu ya. Tapi saya kan tidak bisa nyamsak otomatis. Enggak, jawab dulu itu, jawab dulu. Bisa apa enggak saya nyamsat? Saat ini belum bisa, Bapak. Saat ini karena saya belum bisa nyamsat, karena saya belum bisa balik nama, begitu. Bukan seperti itu. Karena persyaratan yang... Enggak, tanya dulu. Enggak, jawab dulu saya, jawab dulu. Sesuai dengan apa yang ada di susunannya, Bapak. Iya, betul. Sekarang jawab pertanyaan saya. Karena saya tidak bisa balik nama sekarang, artinya saya tidak bisa bayar pajak atau nyamsat, begitu maksudnya. Jawab dulu saya. Enggak, jawab dulu ini loh. Enggak, jawab dulu, jawab di benar itu. Benar begitu. Masalahnya kalau tadi tidak ada uang kan. Jadi kan tidak ada uang untuk bayar balik nama. Kalau nyamsak ada, Bu. Kan saya sudah sampaikan. Ada. Nah, ini maksudnya apa dipersulit begini? Ini saya viral kan loh ini. Dia enggak takut, Bu. Saya rakyat, saya bayar pajak, Bu.